Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah Jamaah subuh yang dimuliakan Allah taala marilah kita bersyukur kehadirat Allah taala Allah Ta'ala telah bangunkan kita di pagi hari ini dan kita dihadirkan kembali dalam majelis sholat subuh dengan berjamaah didudukan kembali dalam majelis zikrullah dan kita bersama pula menghadirkan diri dalam majelis ta'lim wa ta'lim ta yaitu pembacaan hadis Rasulullah SAW berkait dengan fadilatus sodakoh bab keutamaan harta di jalan Allah dan kita salawat salam juga sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pada seluruh keluarga sahabat dan umatnya termasuk diri kita. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis hadis yang berikutnya. Audo bin Naim An ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Alaihi Wasallam. Inna fil jannati lahurafam yura lahurafam yura duhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha qalu liman hiya qala liman atobal kalama wa ab'ama tu'ama wa atama siyama wa sallabil laili wan nasu nisaniyam ruahu Imam tirmizi wabnu Abi Syaibah kada fituril mansur. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya dalam surga terdapat kamar-kamar yang seakan-akan terbuat dari kaca sehingga semua benda yang ada di luar kamar dapat dilihat dari dalam kamar. Begitu pula sebaliknya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk orang-orang yang berkata manis tidak berbicara dengan muka masam memberi makan kepada orang lain selalu berpuasa dan sholat tahajud pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Duril Mansur Keterangan hadisnya sebagai berikut. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu menceritakan pengalamannya ketika masih beragama Yahudi dan belum memeluk Islam. Ia berkata, "Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Munawwarah, saya datang kepada beliau. Setelah saya melihat wajah beliau yang penuh berkah, saya berkata kepada diri saya sendiri, "Wajah yang penuh berkah ini tidak mungkin dimiliki oleh seorang pembohong." Begitu sampai di Madinah, pertama-tama beliau sallallahu alaihi bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahim. Pada waktu malam kerjakanlah salat ketika orang-orang sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat." Diambil dalam kitab Mishkan. Masalah ini telah diterangkan dalam ayat ke-34 di dalam terdapat firman Allah yang menyatakan karena cintanya kepadanya, mereka telah memberi makan orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan para tawanan. Mereka berkata, "Kami memberi makan kepada kalian hanya karena Allah, kami tidak menginginkan balasan dari kalian dan ucapan terima kasih." Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa memberi makan kepada saudaranya hingga kenyang dan memberi minum hingga hilang rasa hausnya maka Allah SWT akan meletakkan tujuh buah parit antara dirinya dengan api neraka. Lebar sebuah parit mencapai 700 perjalanan. Diambil dalam kitab Kansul Umal. Hadis lain menyebutkan bahwa seluruh makhluk adalah keluarga Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada keluarganya. Diambil dalam kitab Kansul Umal. Dalam riwayat yang lain diterangkan bahwa setiap kebaikan adalah sodakoh. Dalam sebuah hadis juga dinyatakan bahwa setiap kebaikan adalah sodakoh. Termasuk bermuka manis kepada saudaranya saat seseorang berbicara. Serta memberi air dari tempatnya sendiri kepada tetangganya. Diambil dalam kitab Kamsul Umar. Salah satu bentuk percakapan yang baik adalah berbicara dengan muka manis. Tidak bersuara keras dan tidak bermuka masam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidaklah hina perbuatan yang sedikit, meskipun hanya berbicara dengan bermuka manis kepada saudaranya. Dalam hadis lain disebutkan, seseorang janganlah menganggap remeh kebaikannya bila tidak bisa berbuat baik, paling tidak menyapa saudaranya dengan muka manis. Diambil dalam Kitab Kansul Umar dan hadis yang lain menyebutkan bermuka manis terhadap saudara-saudaramu adalah sotakoh. Selain itu, menyuruh orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari kejahatan juga termasuk sotakoh. Menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga merupakan sotakoh. Menyingkirkan sesuatu yang menyakiti dari jalan adalah sotakoh. Dan menuangkan air dari tibanya ke dalam ember orang lain adalah sotakoh. Dilihatkan dalam kitab Kansul Umar masih cukup panjang penjelasannya. <tuh> Semoga dapat dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita maksud dari hadis yang kita dengarkan bersama, yaitu ada beberapa hal yang kelak akan menghuni surganya Allah Ta'ala yang terdapat di dalam surga adalah kamar-kamar yang begitu indah. Yaitu yang pertama, orang yang bermuka manis. Yang kedua, yang memberi makan kepada orang lain. Yang ketiga, yang selalu berpuasa tentunya adalah puasa wajib dan puasa sunnah dan juga sholat tahajud pada malam hari ketika orang lain sedang tidur maka mari kita tingkatkan amal soleh kita sebagai bekal kehidupan kita di dunia karena Allah hanya meminta kepada kita untuk menyempurnakan dua hal saja di dunia ini yaitu menyempurnakan iman dan menyempurnakan amal soleh bukan menyempurnakan nikmat karena nikmat sudah Allah atur melalui rizkinya yaitu rizki yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tiap orang diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi, kalau menyempurnakan nikmat agar kita jadi orang yang kaya, misalnya, atau jadi orang yang berjabatan tinggi, misalnya, itu adalah sebuah ikhtiar saja. Ketentuan dari Allah Ta'ala, tapi yang diperintahkan Allah Ta'ala adalah kita menyempurnakan iman dan amal soleh kita. Kita tingkatkan kembali kualitas iman kita, tingkatkan kembali kuantitas dan kualitas amal soleh kita insya Allah demikian bahkan dalam hadis tadi dikatakan tabas fi wajhi laka fi wajhi laka sotakotun. jadi bermuka manis ya kepada saudara kita atau senyum kepada saudara kita adalah bagian dari sotakoh. maka kita hari-hari tingkatkan amal soleh kita melalui sotakoh dan sotakoh yang paling mudah adalah bagaimana kita bisa berbicara dengan baik, berbicara dengan bermuka manis, dan juga kita tingkatkan sotakoh amwal kita, yaitu harta kita insya Allah. Dan mudahan kita menjadi orang yang selalu berupaya meningkatkan amal soleh kita, Allahumma amin. Demikian dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdika. Asyadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>